Ya, jadi ini sangat memprihatinkan sekali ya, seorang kakek tega mencabuli cucunya sendiri ya, darah dagingnya sendiri berulang kali ya, tidak hanya sekali dilakukan. Dan kakek ini sudah punya 5 anak dan ini anak cucu yang kedua. Nah, ini sangat disayangkan karena dia juga memaksa anak ini untuk melakukan pertumbuhannya banyak 2 kali di rumah kakek tersebut. Dan ini si kakek tersebut akhirnya dilakukan oleh orang tua dari si korban yang merupakan anak dari si tersangka. Pasal yang dikenakan? Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Kamu ngomong ini?